dan hasil pemikiran dari rekan-rekan peneliti muda ini. Tepuk tangan saya mohon untuk yang tertinggal 31 yang sekarang masih diberikan mandat dan amanah dari para pendiri menjadi pedas. Nah, itulah salah satu ciri ya adik-adik kita di milenial yang pemikirannya cukup progresif, konstruktif. Masukan kepada
indef dan juga mudah-mudahan kepada pemerintah bisa lebih. Tentunya saya selalu mengingatkan bahwa kita ini adalah negara besar, bahwa Indonesia cukup besar dengan penduduk 4 besar di dunia dan juga dengan perekonomian yang sudah masuk ke 1 triliun US dollar. Tentunya ini menjadi potensi bagi kita untuk bertahan. Kita dengan modal ini, saya ingin menyampaikan bahwa dengan modal ini kita mudah-mudahan bisa bertahan untuk menghadapi perang dagang yang terjadi saat ini. Dan apalagi sekarang juga diproyeksi bahwa penduduk Indonesia masih cukup baik strukturnya dengan lebih dari Amerika dan China saja, sehingga kita kita perkirakan juga memang pertumbuhannya tidak akan sebesar asumsi APBN ya gitu. Terus kemudian juga tadi sudah disinggung Pak Darmin adalah tentang kenaikan suku bunga Amerika Serikat gitu ya. Nah, saya akan coba langsung ke ini slide berikutnya. Ada hal yang menarik gitu ya di Amerika Serikat gitu ya. Salah satunya adalah tentang ketidakpastian gitu. Semua bilang ya ekonomi global tidak pasti ya, setiap tahun begitu. Nah, ternyata gitu ya, Amerika itu punya indeks namanya Economy Policy Uncertainty Index, indeks kebijakan ekonomi gitu ya, ketidakpastian kebijakan ekonomi itu kayak apa sih gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini datanya memang mulai awal 2018 gitu ya, trennya memang meningkat. Dan apa yang paling meningkat? Ternyata setelah saya coba lihat di dalam Economic Policy Uncertainty Index itu ada 10 indikator. Saya ambil beberapa saja. Apakah itu normalisasi? Apakah itu perang dagang, kebijakan perdagangan, ataukah kebijakan fiskalnya Trump yang bikin situasi katakanlah secara global ya itu ketidakpastian itu meningkat. Dan ternyata dari indeks ini kelihatan sekali bahwa memang trade policy lah yang membuat segala sesuatu ketidakpastian itu menjadi besar gitu. Jadi ketidakpastian perang dagang, peningkatan ketidakpastian kebijakan di perdagangannya Amerika itu membuat situasinya serba tidak pasti gitu. Nah, walaupun beberapa hari ini, beberapa minggu ini mungkin trennya agak sedikit menurun, tetapi kita masih memperkirakan ini akan ada kenaikan gitu ya, fluktuasi harga minyak dunia gitu ya. Faktornya adalah nanti saya jelaskan di situ ada proyeksi kita tentang harga minyak dunia. Faktornya ya tentu saja ada penawaran permintaan itu biasa, tapi ada geopolitik. Nah, sebetulnya geopolitik itu ukurannya apa gitu nanti saya coba tunjukkan. Terus dari sisi domestik ya, ini kita meng-highlight beberapa hal gitu ya yang kemungkinan juga akan menjadi tantangan ekonomi domestik 2019. Pertama adalah tentang depresiasi rupiah gitu ya. Sungguh pun tadi dibilang mungkin sudah mulai membaik, tapi kita perkirakan rupiah belum baik gitu ya. Nanti saya jelaskan alasannya. Terus yang kedua adalah menurunnya laju realisasi investasi gitu ya. Kita lihat beberapa 3 triwulan terakhir lajunya semakin pelan begitu, disertai pula dengan peningkatan dan penurunan peringkat kemudahan berusaha gitu. Sehingga kemudian kita menduga 2019 juga investasi itu juga masih akan landai begitu. Terus yang ketiga adalah tentang domestik. Domestik ini ya ada tantangan, yaitu adalah pelaksanaan pilpres ya, pesta demokrasi kita. Mudah-mudahan berjalan aman sehingga memberikan efek positif bagi ekonomi gitu ya. Rupiah akan melemah 99% kemungkinannya. Melemah dari kondisi sekarang. Kenapa? Kalau kita bicara jangka panjang, hubungan antara kurs dengan rupiah itu erat sekali. Nah, tadi kursnya adalah harian. Sekarang kursnya tahunan, kita enggak main hari-harian. Jadi ini rata tahunan kurs yang warna abu-abu, yang merah adalah karena kon. Tengok 2017. Tadi Pak Darmin bilang kan 2017 karena kon kita defisit 17, tapi uang yang masuk capital inflow-nya 22. Tetap rupiah melemah.
rata-rata tahunannya biayanya melemah kan, melemah 2017, tapi melemahnya sangat sopan, melemahnya sedikit sekali karena capital inflow-nya lebih banyak. Jadi pertanyaannya adalah sepanjang karena account defisit maka rupiah akan melemah, tinggal persoalannya adalah melemahnya berapa banyak. Kalau melemah hampir bisa dipastikan. Oke, nah tadi kelihatan di sini karena account defisitnya tetap terjadi karena account defisit, tapi rupiahnya melemah sedikit. Nah, tengok Bapak Ibu sekalian, 98 sampai 2011, karena account kita surplus, ya, surplus, rupiahnya masih menguat, melemah, menguat, melemah, ya kan? Tidak melemah terus. Tapi sejak 2012, karena account kita defisit terus, rupiah tidak pernah menguat. Dan 2018, karena account defisitnya naik, rupiahnya juga melorong. Ini 14.224.000 itu adalah rata-rata rata kurs tahun ini sampai 21 November. Kalau Bapak menghitung rata nilai tukar dari Gisdor di BNI sekarang sedang tidak bisa. Jadi saya mau update, maksimum tidak bisa karena ada upaya-upaya untuk nge-hack database BNI, makanya BNI sedang berbenah lah ya. Saya sudah tanya kemarin, kok saya sudah tidak bisa akses lagi, jadi saya tidak bisa update rata sampai hari ini. Hari ini 14.300.000. Biar anak macan 2018 anak macannya nerekam kita dengan cara lari ya. Jadi minus portfolio Januari September dari surplus 20 miliar sekarang minus 1 miliar yang berlepang terhadap ya. Kemudian yang kedua adalah ketiga ya tadi dari investment portfolio other investment. Nah, ada investment ini terdiri dari penarikan utang baru atau penaikan utang baru, uangnya masuk. Kalau cicilan utang, uangnya keluar. Nah, 2017 ya, karena kita bagus, lalu lintas yang masuk, kita bayar utangnya lebih cepat.